Persib Bandung resmi mendatangkan penjaga gawang Persipura Jayapura Mario Fabio Londo di akhir masa transfer putaran kedua kompetisi Liga 1. Mario direkrut untuk menutupi lini belakang Persib yang rawan cedera. Dari 4 penjaga gawang Persib musim ini, Teja Pakualam dan Reki Rahayu sempat mengalami cedera serius. Sedangkan 2 kiper lainnya adalah Imade Wirawan dan Pietro Dwi Rustapa. Pelatih kiper Luizino Pasos ingin membangun atmosfer kompetitif di antara para penjaga gawang. Gimana Bob? Persib punya banyak penjaga gawang nih. Apa ini pertanda akan pensiunnya Imade? Menurut kalian gimana Bob?